Assalamualaikum, salam ngarit lur. Kebanyakan dari peternak kambing hanya fokus kepada kambingnya saja. Mencari adalah bagaimana kambing itu bisa cepat gemuk, bagaimana merawat kambing, dan utama dari peternak kambing hanya fokus pada keuntungan dari kambing. Keuntungannya adalah bagaimana jualnya itu tinggi. Jadi kebanyakan adalah bagaimana kalau peternak breeding sehingga hanya menghasilkan anak, kalau sudah besar kita jual untung berapa. Ataupun dalam penggemukan, biasanya kita beli berapa dan kita jual berapa. Itulah keuntungan dari kambing. Nah, itulah sebenarnya fokus kepada kambing yang kebanyakan peternak alami. Tapi ketika kita bisa melihat sedikit saja dari potensi kotoran kambing, maka kita bisa meningkatkan keuntungan dari peternak kambing. Sekarang untuk pupuk buatan, pupuk kimia untuk petani sangat susah sekali. Apalagi sekarang harganya pun juga bertambah naik seiring dengan dikuranginya subsidi dari pemerintah. Kita sebagai peternak kambing harusnya malah senang dengan kondisi sekarang ini. Kita bisa memaksimalkan kotoran kambing ini sebagai pupuk organik. Kotoran kambing ini ada dua macam, yaitu pupuk kotoran kambing padat dan pupuk kambing kotoran cair. Cair ini yaitu uril. Kalau kita bisa mengolah kotoran kambing ini, maka kita akan untung banyak. Mengapa bisa itu? Pertama, kalau kita sebagai peternak kambing dan kita memiliki hijauan, maka kita tidak akan perlu memberikan pupuk kimia untuk hijauan kita. Yang kedua, kalaupun kita tidak mempunyai, kita mempunyai sawah, maka kita pun sudah bisa mengurangi dari pupuk kimia di sawah. Kalaupun kita tidak mempunyai hijauan, tidak mempunyai sawah, kita bisa mengolah pupuk kambing ini menjadi pupuk untuk dijual. Bagaimana caranya? Kita bisa bekerja sama dengan tetangga kita atau saudara kita yang mempunyai usaha dalam tanaman hias. Apalagi sekarang tanaman hias lagi naik turun. Sehingga kita mengolah kotoran kambing ini menjadi pupuk organik, bisa digunakan tetangga kita untuk mengembangkan tanaman hias ini, sehingga kita bisa menambah keuntungan dari peternakan. Apalagi sekarang tanaman hias sangat mahal harganya, karena orang sekarang suka menanam untuk menghilangkan stres gara-gara corona yang tidak bisa pergi jalan-jalan. Oke, dulur-dulur, kita sekarang maksimalkan kotoran kambing menjadi pupuk untuk menambah keuntungan kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sukses peternak kambing domba Indonesia. Salam sukses dari Suke Pangon. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.